Pada kesempatan tadi malam juga, ada saat ini yang masih diperiksa, yang kita duga terkait sebagai provokator. Ya. Provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah, ya, saya lihat. Ya. Jadi ada dari NTB, ya. Jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa, yang sepertinya bisa ada, jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat unjuk rasa kemarin. Jadi mereka masih diambil keterangan hari ini. Jadi masih di keterangan, status hukumnya nanti dilihat 1x24 jam apakah ada unsur pidana kepada mereka atau tidak.